Setelah digelar selama 3 hari, akhirnya kafilah Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah berhasil menjadi juara umum dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran ke-9 tingkat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020. Di Kabupaten Belitung Timur bulan 9.01. Keberhasilan kafilah Kecamatan Koba ini setelah mendominasi hampir seluruh cabang yang dilombakan dalam MTQ ke-9 Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020. Ahmad Muslimin, Ketua Kafilah Kecamatan Koba yang juga merupakan Camat Koba, mengungkapkan walaupun nantinya pembinaan akan diambil alih oleh Kabupaten, namun pembinaan di tingkat kecamatan akan terus diberikan guna persiapan menghadapi MTQ tingkat provinsi Babel di Kabupaten Belitung Timur pada April 2020 mendatang. Insya Allah nanti seperti yang kita ketahui bersama bahwa nanti di bulan April akan dilaksanakan lagi tingkat provinsi. Kami dari kecamatan walaupun sudah mungkin diambil alih oleh kabupaten, kami tetap mensupport mereka untuk berlatih lebih giat lagi, mudah-mudahan bisa untuk menyumbangkan juara lagi di tingkat provinsi. Kafilah Kecamatan Koba sendiri berhasil menyisihkan kafilah dari Kecamatan Lubuk Besar yang keluar sebagai juara kedua dan kafilah Kecamatan Simpang Katis keluar sebagai juara ketiga. Kita coba lagi tahun depan. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.